Viva Top 3. Seperti biasa nih, Viva Top 3 akan menyajikan 3 berita yang lagi hits banget hari ini. Langsung yuk masuk ke berita pertama. Valentine tahun ini kayaknya bakal diinget-inget banget sama Roro Fitria. Kira-kira kenapa ya dia? Setelah sebelumnya Fachri Albar tertangkap karena kasus narkoba, kali ini giliran Roro Fitria yang tersandung kasus serupa. Artis bernama asli Raden Roro Fitria Nur Utami ini ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Ragunan pada Rabu 14 Februari 2018. Dalam penangkapannya itu, polisi berhasil menyita 2,5 gram sabu. Menanggapi kabar ini, beragam sindiran dilontarkan warganet di akun Instagram Roro. Mereka tak segan-segan mencibir artis yang kerap pamer kekayaan ini. Roro Fitria lahir di Yogyakarta pada 29 Desember 1987. Roro berkecimpung di dunia keartisan sejak tahun 2010. Selain menjadi artis, Roro juga sering menjadi model dan presenter di televisi. Waduh, narkoba lagi. Daripada beli narkoba, mendingan beli mobil kayak atau nggak umroh sekalian, ya nggak? Berita kedua, seorang siswa di Amerika Serikat menembaki sekolahnya dengan menggunakan senjata tempur tepat di hari Valentine. Serem banget ih. Kejadian mengerikan ini terjadi di SMA Marjory Stoneman Douglas yang terletak di kota Parkland, negara bagian Florida. Sebanyak 17 orang dikabarkan tewas dalam kejadian ini. Sementara belasan orang lainnya mengalami luka-luka. Sang pelaku teridentifikasi bernama Nicholas Cruz. Pada pagi sebelum kejadian, pelajar berusia 19 tahun ini dikeluarkan dari sekolah karena alasan indisipliner. Usai melakukan aksi brutalnya dengan senjata tempur AR-15, pria tersebut menyerahkan diri ke polisi setempat. Menurut data Everytown for Gun Safety, insiden ini adalah penembakan ke-18 yang terjadi di sekolah Amerika Serikat. Waduh, ngeri banget ya, hari kasih sayang malah bunuhin orang. Gini nih akibatnya kalau misalkan senjata dijual bebas. Masuk ke berita terakhir, buat kamu yang lagi cari smartphone keren sekaligus murah, nah berita ini cocok banget. Produsen smartphone asal Cina yaitu Xiaomi baru saja meluncurkan produk terbarunya yaitu Redmi 5 dan Redmi 5 Plus. Dua smartphone ini menawarkan spek yang tak kalah dari pesaingnya, yaitu Oppo dan Vivo. Harga Redmi 5 dibanderol Rp1,9 juta, sementara Redmi 5 Plus dijual dengan harga Rp2,7 juta. Redmi 5 Plus memiliki kapasitas baterai sebesar 4000 mAh. Selain itu, ponsel ini juga dibekali prosesor Qualcomm Snapdragon 625 yang bisa dipakai telepon 22 jam non-stop. Wow. Tapi buat kalian yang mau beli mesti sabar nih, karena produk ini baru resmi dijual pada Kamis tanggal 22 Februari. Wah, kayaknya mesti dibeli nih. Udah murah banget, terus spek-nya keren lagi. Jadi pengen ganti HP. Gimana guys, beritanya beragam banget kan hari ini? Jangan lupa untuk baca berita selengkapnya di viva.co.id dan subscribe YouTube channel viva.co.id, like, share, and comment video ini pastinya. Oke deh, happy long weekend guys dan goksi pacoy. Bye bye.